Rebon kita banyak sekali yang baru datang, tinggal pilih saja monggo. Rebon ini diesel G-Matic ya, harganya 317 juta G-Matic diesel, garbunya 18-19an. Monggo yang minat. Ini istri juga ada, tahunnya muda 2017, kemarin udah kita review. Beliau RS ya, 2016 pemakaian RS Matic CVT, ini RS CVT, harga 150-an. Harga 140-an juga ada, untuk plat nomornya di Bandung. Yang minat silakan. Iya, baru datang ini ya. Ini ada R3 baru masuk 2014, baru aja masuk ya R3 ini ya. Ya, sayang dikunci. Nah, ini nanti terima kinclong ya. Kusum itu terima kinclong nanti. Platnya B Jakarta, manual transmisi, harganya ini kita jual murah cuma 104 juta saja. Ini murah meriah. Yang minat silakan. Kondisi bagus ya. Kondisi bagus, aman dari laka, aman dari banjir. Panther gagah. Gagah namanya ini, Panther 25 Sporty ya. Ini harganya cuma 49 juta. Yang minat silakan. Ini platnya juga lokal AE. Ini dulu dari kita, terus ditukarkan lagi ke kita. Yang minat monggo silakan. Kondisi masih lumayan ya, namanya mobil bekas tahun tua, ada minus dikit-dikit wajar. Tapi insya Allah siap jarak jauh, siap luar kota ini. Pajak sendiri 1 jutaan, murah. Nah, ini ada mobil masih kayak baru, Grand Max ya. Ini kenapa kayak baru? Karena memang kilometernya juga masih sangat rendah, 10 ribuan Mas Yan. Oh, 30, mohon maaf, 34 ribu. Joknya aja masih diplastiki. Baknya nyaris baru ya, karena memang kilometernya juga rendah. Harganya ini 114 saja ya, minta jangan monggo. RV yang tipe Prestige kita ada banyak baru datang, 15-16 ada, 17 juga ada RV HRV Prestige. Silahkan, harga kalau HRV Prestige masih 250-an ya, 250 sampai ada yang 220 juga ada itu ya, pajaknya off. Sampai 280 juga ada RV Expander 2019, ini harganya cuma manual ya, manual Mas. Manual harganya cuma 185 juta. Brio, Mobilio tipe E ya, 2016-17an, ini manual harganya kita jual 136 juta. Ada R3 lagi 2014an GL tapi warna putih. Minusnya ini nanti terima beres seperti jenang, jangan anu kaget ya, ini bukan bekas nabrak, cuma ketatap. Harganya 114. Kalau bekas nabrak berarti kan dia sudah hancur untuk nat-natnya ya, siku-sikunya udah hancur. Mobilio ini tipenya E ya, bukan tipe S, yang tipe E. Kalau tipe yang tipe S kemarin ada yang harga 135 cuma sudah laku, facelift itu ya. Ini 2018 tipe E, ini manual transmisi. Ini harganya 18-an, harganya 152. Yang minat silakan. Monggo. Untuk kilometernya 82.000. Untuk kilometer mohon maaf kadang kita sebut kadang tidak, karena saking banyaknya ya, mohon maaf. Saking banyak unit, kadang yang baru datang ataupun yang belum ataupun yang sudah lama terus kita review, kadang akinya kita lepas karena apa, biar awet akinya. Ini juga ada seni aki baru datang, data belum muncul, mohon maaf karena ini gudang transit ya. Aki Limet Expander ini 200-an. Mobilio putih hitam berbagai warna insya Allah ada. Mobilio JSRS lagi GK5 banyak sekali. Brio, Brio nya juga sangat banyak. Matic manual ada semua, tinggal pilih. Ada Mobilio, platnya lokal Jawa Tengah HD. Ini masih dipakai 3 tahun. Manual ya. Manual, mobilnya bagus, masih kayak baru. Ini harganya kita jual 177, bener ya? 177 manual. Facelift RS soalnya. Ya, Aris Hacker, Hacker itu tahunnya 2017-18an ya, Hacker ya. Ini yang limited, harganya 170-an. Minat monggo. Ini Matic manual ada, Hacker, tinggal pilih. Kita Matic manual ada, 70 koma ya ini ya. Avanza GAE, harga bareng ya, 140-an. Yang ini Avanza bareng lagi, itu yang plat di Bandung. Avanza bareng banyak sekali, ini Avanza bareng lagi. Avanza bareng ada yang 120, ada yang 130-an. Ada 150-an juga ada, jadi tergantung kita dapatnya ya. R3 ini cuma 114 juta. Mobilio seperti ini ya, 2014 yang tipe E soalnya. Kalau yang tipe E masih 120-an ya. Kami lihat monggo silakan. Mobilionya manual, manual Matic.
manual ya, manual transmisi. Ada Mobilio ya, ini 2016 pemakaian tapi 2017 ya, manual. Ini harganya murah, cuma 120-an juta. Ini platnya R ya, R itu Jawa Tengah. Ini ada Livina, Grand Livina ya, tipenya XV. Ini yang sudah new, renteng. Manual transmisi sudah ada TV-nya, ini obrol 82 juta saja. Livina new, renteng ya. Ya, minta silakan 2013, 82 juta saja ya. Minta ada Grand Max, ini juga bagus barangnya, platnya H. Ini kita tengok untuk interiornya. Manual transmisi mesinnya seperti itu ya. Kelihatan kotor. Itu malah jenengan tahu realnya atau aslinya tanpa diotak-atik terlebih dahulu sebelum jenengan beli. Ini platnya hal lokal. Tahunnya 2018, harganya ini 88 juta saja. Ya minat monggo silakan. Grand Max-nya. Warnanya abu-abu. Ini ada Pajero ya 2014, ini yang new model, harganya 265 juta ya. Minat silakan monggo Pajero-nya 2014, matic ya tentunya. Ini ada Innova Ribbon, platnya lokal AE itu ya, AE Madiun, manual transmisi diesel, bahan bakarnya tahunnya 1819-an. Ini harganya tipe G ya, harganya 314 juta ya. Minat monggo silakan. Spender Cross Limited ya, KM-nya juga rendah, 10 ribuan. Ini yang masih pakai setahunan ya, kurang lebih. Daripada beli baru ini ya, Matic. Harganya ini kita jual 269.500. Di pasaran masih tembus 280-an, bisa dicek. BRV kita full stok ya, tinggal pilih saja. Prestige semacam ini Prestige ya. Prestige warna abu-abu putih juga ada, manual juga banyak. BRV yang jelas banyak stok, tinggal pilih saja. Menyesuaikan selera jenengan. Dari harga 2017 150-an sampai 180-an ada. Ada R3 GX 140-an ya, mata renteng tahun muda soalnya ini ya. Ada Avanza Veloz putih ya. 2017 18 ini manual Mas ya. Manual harganya murah cuma 155. Ya minat monggo silakan Avanza Veloz-nya. Mobil-mobil di sini banyak yang sudah ada tulisannya ya, meskipun ada yang belum, ada yang sudah. Tapi yang ada tulisannya juga sudah banyak. Ini ada tulisannya juga 186 AE, Honda Jazz RS GK5. Ini 152 Mobilio E 2017. PE soalnya ini Pajero 199. Itu ada tulisannya ya. Ini ada Yaris TRDS kuning, ini masih pakai setahunan. Ini matic transmisi, KM-nya juga rendah 20 ribuan ya. Ini harganya kita jual di 239.500 ya. Menat monggo silakan. Brio Matic. Baru datang itu ada Mercy. Mercy tahun 2001, City Car itu ya. Mercy City Car 2001 itu harganya 29.500. Mercy City Car cuma 20 jutaan, gimana coba, murah meriah ya. Obral itu ya, mohon maaf. Oh, mohon maaf, 35 harganya yang benar, 35. 35 harganya. Yang 29 itu yang sedan. Yang Mercy sedan. Ada Avanza Barong ya, 2016 harganya 135 juta ya. Mana silakan. Kemarin juga ada harga 120-an cuma udah laku. Ini masih 135, masih silakan. Ada Terios tahunnya 2013 ya. Terios. Kayak B Jakarta. Tipenya TX, harganya murah, ini cuma 109 juta. Ini obral ya. 109 juta saja. Kondisi kurang lebih seperti ini. Lihat monggo. Mobil dipoles ini. Ini Wuling Almas, warnanya putih ya. Wuling Almas kilometernya masih 20 ribuan. Mobilnya Ciamik kilometer aja masih 20 ribuan. Ini yang mobil bisa ngomong itu ya. Mobilnya bisa bicara, bisa diajak curhat ini. Barangkali yang enggak punya pasangan bisa curhat sama mobil ini nanti. Kalau jenengan beli. Ini Almas tahun 2021. Ini jauh di harga pasar, kita jual cuma 234 juta karena di pasaran masih tembus 270-an, bisa dicek. Ini yang kita ada banyak, Avanza Veloz ada, Xenia, Avanza putih juga ada.
2017 kita stok melimpah ya. Xenia ini cuma 100 berapa ini? 110-an koma ya. Tipenya X kalau nggak R ini. 13 yang jelas CC-nya. Xenia R, mohon maaf. R, PR, tipe tertinggi. 110 koma Mas Yan. Baru datang soalnya. Xenia 13 ya. Kalau nggak XR ini baru datang soalnya, mohon maaf. Harganya ini 106 juta. Ya minat silakan monggo Xenianya. Ada Honda Jazz ini AE, bekasnya teman saya sendiri itu videonya. Matic transmisi baru mau masuk ya. Itu yang jual. Nanti sekitar 80-an koma ya. 80 lebih yang jelas. VTEC soalnya. Ada Yaris Hacker ya. Yaris Hacker ini matic transmisi. Kita tengok itu. Kondisi sangat rawat, KM-nya juga rendah. Hacker TDS. Hacker itu 17-18an tahunnya. Harga masih 170-an koma ya, karena mobil antik. KM-nya aja masih sekitar 30-an. Kurang lebih tuh, tanyakan marketing nanti ya untuk pastinya. Dia ada Evalia ya. Evalia, ini manual transmisi. Untuk tahunnya 2014 pemakaian. Jadi perakitan 2013. Kita tengok interiornya dulu. Kurang lebih seperti ini ya interiornya. Harganya 85 juta. Ya minat monggo silakan. Nah, ini ada lagi HRP Prestige tahun 2015-16. Ini plat S Jawa Timuran. Warna putih favorit. Kalau Prestige yang pasti sudah sandrup. Dalaman seperti ini sudah sandrup ya. Dalaman. KM-nya masih rendah. Ini harganya kita jual cukup 257 juta. Yang berminat silahkan. Ada lagi BRV E2016-an juga ada. Yang berminat silahkan. Ada R3 13-14-an manual ya. Varian yang tinggi harganya ini cuma 116.500 ya. Minat monggo silahkan manual. R3-nya, R3 banyak sekali kita tinggal pilih. Matic manual insya Allah ada, tapi kebanyakan manual ya, tiga ya. Ini ada Yaris TRDS ya, varian tertinggi. Tahunnya 2014-15, ini yang varian tertinggi soalnya, TRDS. Ini manual transmisi harganya 149.500 ya, minat monggo silakan. Yarisnya, manual transmisi, warnanya merah. Ini ada CRI Tigo, platnya lokal AE. Tahunnya berapa tahun? Tahun-tahun. 2010 ya, CRI Tigo ini manual. Harganya ini 59 juta manual. Ya minat monggo. Mobil gagah seperti ini hanya 50 jutaan saja. 50 jutaan manual. Pak, sampun. Nggih, ngasih monggo pinarak. Interiornya kurang lebih seperti ini. Ya minat monggo silahkan. BMW kemarin mohon maaf saya salah sebut tipe ya. Tipenya yang benar 320i. Kemarin saya sebut 310i kalau nggak salah ya. Jadi tipenya tertinggi yaitu 320i yang sport. Tipe tinggi. Platnya juga cantik. Untuk harga kemarin sudah kita review. Interiornya mobilnya sangat mewah. Jauh di bawah harga pasar kemarin ya. Sudah kita review kemarin. Review sebelum ini. Ini ada lagi Livina tahun 2015. Ini warna silver. Baru datang ya. Ini masih kotor untuk mobilnya. Nah, Livina New Renteng 2015. Ini harganya kita jual cukup 97 juta. Yang berminat silahkan untuk Livinanya. Transmisi manual warna silver. Black Panther 2003. Asli AE ya. 2003 pemakaian 4 berarti manual. 100-an masih 100 koma masih ya. Black Panther. Nah, ini ada lagi Livina tahun 2007-2008. Ini warna hitam, transmisi automatic. Nah, ini cuma pembenahan di mesin. Nanti kalau terima beres, harganya beda. Ini harganya kita jual cukup 69 juta. Ini kita jual apa adanya. Ada Civic Vario 96 ya. Civic Vario. Ini kondisi bagus, terawat. Ini kelasnya tahun tua tapi kondisi bagus ya. Kita tengok ini. Baru masuk kemarin, platnya juga lokal AE, harganya ini 55 juta. Ya, minat monggo silakan.
Wuling 2018 Cortez ya, ini jauh di bawah harga pasar. Varian juga varian tinggi, platnya AD. Kemudian kita review sebenarnya, cuma kita perjelas mumpung tidak terhimpit mobil lain. Manual ya. Manual ya, benar Cortez-nya. Banyak AD murah, ini 143 karena di pasaran masih tembus 160 koma ya, bisa dicek Cortez. 2018-an. Yang minat monggo silahkan. 18 tahunnya pokoknya. Ada Honda Jazz RS GK5 2016, ini yang sudah new ya. Sudah Volting. Platnya Jawa Barat, harganya 192 juta. Yang minat monggo silahkan. Untuk transmisinya kita tengok dulu. Itu yang manual. Yang minat monggo. Xenia platnya lokal Jawa Timur yang new, masih pakai setahunan, harganya 167 juta. Xenia tipe R ya. Harga Labuan 80-an juga lumayan banyak. Merah itu juga 80-an. Yang di sana itu juga 80-an itu ya. Sigra di tempat kita banyak sekali ya. Sigra Calya tinggal pilih saja monggo. Ada yang 80-an, ada yang 90-an ya. Ada yang 100 koma juga. Tapi harganya memang beda-beda. Ini Calya 2018 lagi. Harganya ini 100 lebih dikit, 108-an ya udah lebih. Dan masih banyak lagi yang lain. Ini ada Terios Take ya, varian tertinggi 2007 Matic. Ini platnya B Jakarta. Ini kita obrol murah meriah, jauh di harga pasar. Ini cuma kotor aja. Kita ada di gudangnya Sigra, Calya, Panther dan Innova bensin 2045 ya. Di sini tempatnya. Ini Panther ini LS tahun 2001 ya. Iya Pak Di, 2001 tapi sudah di-upgrade. Yang new, sudah peleknya udah pelek yang new juga ya. Ini harganya kita jual cuma 89 juta ya, minat monggo silakan. RV ini harganya cuma 208 juta, totalnya 2015-16an. Ada Fortuner VRZ, VRZ tempat kita banyak sekali, tinggal pilih monggo. Pajero new, Fortuner new, seperti ini banyak, monggo silakan. Ini ada Karimun Wagon R, harganya cuma 69 juta ya, yang minat silakan. Untuk tahunnya 2000, tahunnya piro iki? 14-an ya. Karimun Wagon, yang minat monggo silakan. Platnya F Bogor, Karimun Wagon. Ini cuma kotor aja, kita tengok cuma kotor ya. Ayla Agya 12 kita banyak sekali, Matic manual ada semua. Ini tipe tertinggi. Ini Matic transmisi ya. Manual juga banyak, tinggal pilih monggo. Harga 100 jutaan pokoknya naik turun. Matic manual ada. Stoknya juga masih banyak yang 12 di showroom satunya. Ini ada lagi Mobilio 2017 mata sipit. Ini ada lagi Kia Picanto. Untuk tahunnya ini 2007 pemakaian laban ya. Yang soalnya Cosmo yang new ini ya. Ini manual, harganya ini murah saja cuma 5 juta. Ini minusnya pajaknya mepet, hidup tapi mepet. Ya minat monggo silakan, manual transmisi. Ya ini cuma 135 bukan 37. Kalau yang tadi yang putih 147, ini 135. Selangnya 12 juta dengan tahun yang sama. Karena memang dapatnya beda-beda ya, seperti itu. Ada Sigra untuk tahunnya 2020. Ini Sigra yang new, yang barong 2021, mohon maaf. Nah, itu platnya kelihatan, AD lokal. 2021-an untuk tahunnya. Ini harganya kita jual manual murah meriah cuma 99.500, murah meriah itu ya. Yang minat monggo, karena yang barong ini pickup Panther 70-an. Ada Fortuner, ini tipenya TRD. Untuk tahunnya 2013-14-an. Ini Matic transmisi ya. Harganya 260 7 juta, yang minat monggo silahkan. Fortuner, cuma kotor ya, kelihatan kotor. Platnya lokal AI Madiun, yang minat monggo silahkan. Mumpung baru datang ini ya.